pemirsa setia Vibis News, kita kembali lagi di segmen Vibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Prayitno. Perkembangan harga komoditi dalam sepekan terakhir cenderung mengalami pergerakan yang mix. Pergerakan mix terjadi pada beberapa komoditi akibat adanya sebuah dorongan tarik-menarik antara faktor fundamental dan juga faktor teknikal. Dari segi faktor fundamental, dibandingkan pekan sebelumnya, rupanya pekan ini cenderung memberikan sebuah kondisi yang tidak terlalu signifikan bagi dorongan beberapa harga komoditi. Yang pertama, dari segi faktor fundamental datang dari Amerika Serikat terkait dengan adanya laporan bahwa data penjualan produk retail pada negara Amerika Serikat untuk bulan April yang lalu dikabarkan mengalami kenaikan sebesar 0,1%. Kenaikan data tersebut rupanya di luar dugaan banyak pengamat, mengingat sebelumnya banyak pengamat memprediksi bahwa data penjualan produk retail akan mengalami penurunan pada bulan April yang lalu. Hal tersebut terkait dengan adanya laporan bahwa data inflasi pada bulan April yang lalu mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Naiknya data inflasi pada bulan April rupanya tidak mempengaruhi yang cukup besar terhadap konsumen Amerika Serikat, yang dimana justru penjualan penjualan produk-produk retail mengalami kenaikan di tengah adanya kenaikan tingkat inflasi yang di luar dugaan sebesar 0,3% pada bulan April yang lalu. Sedangkan sentimen fundamental selanjutnya datang dari Jerman. Laporan mengenai data GDP Jerman sebelum dirilis pada akhir bulan ini rupanya diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 0,1%. Kenaikan prediksi GDP Jerman pada kuartal pertama yang lalu tersebut rupanya didorong oleh adanya ekspektasi positif terhadap kondisi pasar dan juga perekonomian Jerman yang terkait dengan kenaikan data-data ekonomi sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Maret yang mengalami kenaikan sehingga memberikan sebuah ekspektasi yang positif terhadap kenaikan GDP negara tersebut. Dengan naiknya data ekspektasi terhadap GDP Jerman pada kuartal pertama yang lalu memberikan sebuah sentimen positif terhadap perekonomian Jerman dan juga nilai tukar euro yang pada beberapa hari terakhir mengalami kenaikan. Sedangkan sentimen fundamental selanjutnya kembali datang dari Amerika Serikat, di mana data ISM non-manufaktur Amerika Serikat untuk bulan April mengalami kenaikan sebesar 1,3 poin. Kenaikan data non-manufaktur tersebut menjawab prediksi banyak pengamat, di mana sebelumnya banyak pengamat memprediksi bahwa data ISM non-manufaktur untuk bulan April diperkirakan akan mengalami penurunan. Dengan adanya kenaikan data tersebut, maka data non-manufaktur dan juga data manufaktur untuk bulan April secara kompak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sekarang kita beralih pada kondisi teknikal. Seperti kita bisa lihat pada chart berikut, perkembangan ataupun pergerakan harga minyak mentah masih mengalami kenaikan yang positif. Pada hari ini, minyak mentah diperdagangkan pada posisi 96,05 dolar per barrel. Level tersebut merupakan level tertinggi sejak 3 bulan terakhir akibat adanya dorongan faktor fundamental dan juga faktor teknikal. Dari segi indikator teknikal, beberapa indikator juga masih memberikan sebuah sokongan yang sangat positif seperti relatif strength index yang masih menyentuh level 70. Oleh karena itu, proyeksi terhadap perkembangan harga minyak mentah sampai dengan akhir pekan ini diperkirakan akan masih bergerak secara signifikan dengan kisaran antara level 95 sampai dengan 98 dolar per barrel. Sedangkan pada kondisi teknikal emas, kondisinya sedikit berbeda dibandingkan pergerakan minyak mentah, di mana dalam beberapa hari terakhir sejak awal pekan ini pergerakan harga emas justru mengalami pergerakan yang cukup labil dalam pergerakan terbatasnya antara kisaran level 1560 sampai dengan 1600 dolar per ons. Beberapa indikator teknikal juga masih mengalami pergerakan yang tidak menentu seperti pergerakan relatif strength index yang masih berkisar antara level 50 sampai dengan 60 poin. Oleh karena itu, proyeksi terhadap pergerakan harga emas dalam jangka pendek diperkirakan akan masih bergerak relatif terbatas dengan kisaran yang cukup sempit antara level 1550 sampai dengan 1600 dolar per ons. Bagi Anda investor emas juga harus waspada mengingat kemarin Bank of America
memprediksi bahwa perekonomian China untuk tahun ini diperkirakan akan mengalami penurunan. Selain China, juga India juga diperkirakan akan mengalami perlambatan ekonominya sepanjang tahun 2013. India dan China, seperti kita ketahui bersama, merupakan konsumen ataupun importir emas terbesar di dunia pada saat ini, sehingga dengan adanya proyeksi dari Bank of America tersebut akan memberikan sedikit kondisi yang negatif bagi pergerakan harga emas dalam jangka pendek. Sekarang kita beralih pada tabel sentimen untuk kondisi minyak mentah. Seperti dengan pekan lalu, kondisi bearish diperkirakan akan masih bergerak pada posisi fundamental, sedangkan kondisi yang bullish diperkirakan akan masih datang pada kondisi teknikal. Masih belum menentunya, beberapa data fundamental yang dirilis dalam jangka pendek rupanya memberikan sebuah kondisi yang tidak terlalu menguntungkan pada sisi fundamental, meskipun pada saat yang bersamaan kondisi teknikal masih sangat solid didorong oleh kenaikan beberapa indikator teknikal. Sedangkan pada tabel sentimen emas, seperti halnya pekan lalu, pergerakan terbatas yang terjadi pada harga emas dalam beberapa waktu terakhir rupanya memberikan sebuah kondisi yang tidak cukup memberikan sebuah keuntungan yang maksimal, mengingat seperti kita bisa lihat pada tanda X, kondisinya juga masih berada pada kotak nomor 1, di mana kondisi tersebut merupakan kondisi yang minimal bagi pergerakan bullish baik pada sisi fundamental dan juga teknikal. Baik pemirsa, demikian tadi penjelasan dari saya terkait dengan proyeksi dan juga prediksi bagi harga emas dan juga minyak mentah untuk pekan ini. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.